Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel aku, Nesara Kisya. Jadi berbeda dengan konten sebelumnya, aku bakal unboxing buku Nabiku Idolaku. Nah, ini kisah 25 Nabi dan Rasul. Jadi untuk usia 0 sampai 6 tahun. Langsung kita buka aja ya. Nah, di sini aku dapat panduan untuk orang tuanya. Di sini sebenarnya bukunya udah lama banget. Sebenarnya untuk anak aku yang pertama, cuman qadarullah, anak aku udah dipanggil duluan sama Allah. Jadi untuk adiknya. Nah, ini kita lihat dalamnya. Panduan orang tuanya itu jadi kayak ini daftar-daftar buku, isi bukunya. Di sini juga ada keunggulan produk Nabiku Idolaku. Nah, di sini ada daftar jilid kisah 25 nabi dan rasulnya dari jilid 1 sampai jilid 25. Kurang lebih bukunya kayak gini ya. Ini spesifikasi produknya ya. Oh ya, kalau kalian mau tahu harganya, ini waktu itu aku beli harga 1.100.000, tapi ini bisa cash atau arisan. Kalau sekarang aku nggak tahu ya harganya berapa, naik atau enggak. Dan kita dikasih tahu tips bercerita, petunjuk saat membacakan cerita atau kisah pada anak. Nah, ini dia, supaya anak menarik untuk mendengarkan. Lanjut kita buka dalamnya. Jadi di sini sebenarnya udah ada yang aku lepas plastiknya. Udah aku baca-baca juga sebagian. Dan ini halaman depannya bagus banget. Jadi ini adalah jenis buku board book gitu, aman banget buat anak, gak gampang sobek karena jenisnya board book. Ini aku liatin sebagian, aku keluarin bukunya. Jadi ini ukuran bukunya 12x12 ya, dan ini masih banyak, masih ada di dalam kardus. Oh iya, aku lupa ngasih tahu, ini adalah penerbitnya Pelangi Mizan. Ini aku liatin dalamnya kurang lebih seperti ini ya. Jadi di sini ada 25 jilid dan 20 halaman. Jadi cerita Nabi ini disajikan dengan gaya berkisah yang singkat, padat dan mudah dipahami. Jadi orang tua mendampingi untuk membacakan kisah Nabi kepada balitanya. Oke, ini menarik banget. Mungkin segitu dulu unboxing dari aku. Makasih kalian yang udah nonton. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.